Berpikir rasional saja, karena kalau kemarin mungkin ditanya ketika masih gabung dengan Nasdem dan PKS, kami bisa menjawab, karena memang itu merintis dari awal, Demokrat merintis dari awal, sehingga kemudian ada daya tawar baik untuk portofolio maupun hal-hal lainnya. Tapi kan sekarang ini kan masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk, oleh karenanya berpikir rasional saja, tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan apa yang secara rasional tentu itu menjadi posisinya dengan baru akhirnya nggak harus jadi cawapres gitu ya Pak? rasional ya, kalau diajak jadi cawapres siap, tapi kalaupun tidak kami lebih rasional untuk bisa bergabung dalam arti mengikuti alur ya Pak ya, mengikuti apa yang memang ini sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi. Pak Herman yakin kalau Demokrat masuk di antara salah satu koalisi ini bisa menambah kekuatan? Oh pasti, Demokrat ya punya jaringan, Demokrat punya kader, Demokrat punya caleg, Demokrat punya struktur, Demokrat punya elektabilitas, bahkan Mas Ahaye punya elektabilitas tertinggi sebagai cawapres. Ini menurut saya modal dasar untuk bisa membantu pemenangan siapapun nanti koalisi depan. Sudah ada